Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Raka SP. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara pisah warna raster menggunakan Photoshop. Baik, langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, kita siapkan desain ya, seperti ini yang akan kita pisah warnanya. Lalu kita duplikat layernya seperti ini ya, sudah ada dua. Kita ke menu Window, Arrange, lalu kita pilih to up vertical seperti ini. Ini desain yang aslinya, ini desain yang akan kita cabut warna. Baik, langsung saja kita ke channel desain yang akan kita cabut warna ya. Pertama kita ke menu Create New Channel. Kita klik pada desain apa, kita ganti alpha 1 menjadi kain. Ya, seperti ini teman-teman. Dasar hitam ya. Lalu kita klik lagi tulisan RGB-nya. Langsung saja kita ke menu Load Channel as Selection, kita klik. Kemudian kita ke sebelahnya Save Selection as Channel. Oke, seperti ini. Ya. Kita Control, tekan Control D. Kemudian Control I. Seperti ini, teman-teman. Ya. Alpha 1 ini kita langsung ganti saja menjadi warna abu. Spot color ya. Solidity 35% saja. Oke. Lalu kita klik kanan, kita duplikat warna abu ini. Kita ganti warna menjadi putih. Seperti ini teman-teman, kita klik dua kali layer putih itu, channel putih. Kita ganti warnanya menjadi putih, solidity 85%. Baik, karena di sini warna putih masih sangat dominan dan masih jauh dari contoh ya. Kita ke image, lalu kita apply image, kita ke screen. Multiply kita ganti screen ya. Kita coba 100 ya. Oke. Sepertinya masih warna putih ngeblok ya. Kita sekali lagi ke image, apply image. Kita coba 50%. Dotnya dengan cara kita split channelnya dulu ya, split channel. Oke teman-teman, langsung image mode bitmap. Oke,
output 400. Di sini kita pakai 40 LPI ya, dengan angel 22,5, shape-nya diamond. Oke, kita klik. Ya, seperti ini teman-teman hasilnya. Langsung kita grayscale. Iya. Oke. Ya, langsung ke warna abunya ya. Sama seperti tadi caranya, mod bitmap 40 LPI-nya, line per inch. Angle-nya 22,5, shape-nya diamond. Oke. Langsung kita ke image lagi, kita ke mono mode. Langsung grayscale. Oke. Seperti ini. Ini abunya, ini warna putih. Langsung saja kita ke menu pojok sebelah kanannya ada, kita klik. Kita mark channel, mark channel. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ganti dulu warnanya kain. Kan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.